Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Nah, kali ini gue akan review salah satu hotel terbaru yang ada di Nusa Dua Bali, yaitu Renaissance Nusa Dua Bali. Seperti apa hotelnya? Yuk, lihat videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Jangan lupa bagikan juga ke teman kalian untuk jadi rekomendasi untuk tempat menginap kalian di Bali nanti. Oke, terima kasih. Nah, jadi Renaissance Nusa Dua Bali ini mulai beroperasi sejak tahun 2021 pada bulan Desember. Jadi belum cukup lama hotel ini beroperasi. Dan super fresh, super cantik hotelnya, super elegan, dan ada kesan mewahnya juga. Karena ini merupakan salah satu hotel bintang 5 terbaru di Nusa Dua. Dan kali ini gue menginap di tipe kamar deluxe dengan pemandangan laut. Memang tidak dekat dengan pantai, tetapi kita bisa melihat pemandangan laut Nusa Dua. Begitu indah dan cantik banget. Fasilitas yang ditawarkan di kamar deluxe dengan pemandangan laut ini cukup mewah dan cukup lengkap, di mana ada bathtub seperti tadi yang kalian lihat. Terus ini kita lagi lihat minibarnya yang super kece banget desainnya. Ada berbagai macam snack dan minuman, dan ini berbayar ya. Jadi untuk kalian yang menginap di sini, siapkan budget lebih jika ingin mengkonsumsi makanan atau minuman yang ada di minibarnya. Untuk kamarnya sendiri cukup luas, apalagi gue kali ini stay sendiri. Jadi cukup banget untuk kalian juga satu keluarga, misalnya dua dewasa satu anak atau dua dewasa dua anak juga masih cukup banget karena kamarnya luas. Selain ada king bed size, juga ada sofa bed yang nyaman banget. Ini nyaman banget kamarnya dan fresh banget furniturnya karena ya memang masih baru gitu. Jadi nyaman banget deh. Disediakan juga ada holy bible dan juga tanda kiblat, jadi untuk yang muslim bisa sholat dan tahu di mana arah kiblatnya. Dan spesial banget karena kemarin sebelum stay gue merayakan ulang tahun dan dapat kejutan yang super cantik, kuenya enak juga dari tim Renaissance Dua Bali. Terima kasih banyak. Nah, lanjut kita akan lihat sekitaran balkoni, yang balkoninya cukup luas, ada sofa bed juga, jadi bisa santai sejenak menikmati pemandangan laut. Noh, kalian bisa lihat laut dari kejauhan di Nusa Dua ini. Dan ini afternoon tea, jadi menikmati kue dan minuman pada saat sore hari. Dan ini gue berada di restorannya. Namanya Backstage Restoran, di mana menyediakan sarapan, lunch, dinner dengan berbagai macam menu yang menurut gue lengkap ya. Dari jus, minuman-minuman segar, ada kombucha juga, ada salad, buah-buahannya lengkap. Dan untuk main course-nya pada saat sarapan, kalian bisa pesan langsung secara ala carte dan gratis jika kalian memesan tipe kamar dengan include breakfastnya. Cakep banget desainnya. Nah, tentunya keberadaan 3 kolam renang di Renaissance Dua Bali ini cukup membuat gue takjub. Oh, bahkan ada 4.
ada kolam renang utamanya, ada jungle pool, ada lap pool, dan juga ada kids pool. Ada juga bar, Atomic Bar, di mana kalian bisa memesan snack ataupun minuman pada saat kalian menikmati waktu santai kalian di sekitaran kolam renang utama ini. Relax banget. Dan yang ini lap pool, di mana kolam renangnya lebih memanjang, jadi bisa untuk sambil berolahraga. Dan yang kita lihat sekarang ada jungle pool. Poolnya cantik banget, estetik banget, Instagramable banget. Jadi buat kalian yang suka foto-foto, wajib foto di sini. Karena ini merupakan salah satu spot foto terbaik di Hotel Renaissance Nusa Dua Bali ini. Cakep banget poolnya, cakep banget. Dan ini merupakan kolam untuk anak-anak. Dah, seru banget. Fasilitasnya lengkap banget. Dan tentunya kalian bisa memanjakan diri kalian di spa, karena mereka juga memiliki fasilitas spa. Jadi semua fasilitas tersedia untuk tamu hotel. Jadi kita nggak usah atau nggak perlu kemana-mana lagi, udah betah banget stay di hotel. Karena semua fasilitas ada, tempat makan ada. Pokoknya betah banget deh stay di hotel ini. Dan untuk rate-nya mulai dari 1,5 jutaan rupiah per malam jika kalian menginap dengan breakfast. Dan untuk paketnya, untuk paket lengkapnya dapat breakfast, lunch, dinner itu sekitar 2.500.000. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.